sering ya kita lihat sini ya, tapi nggak tengah ya. Nah, ternyata namanya apa sih? Selotenek. Iya. Buat untuk mungkin nyembelih, menggal atau apa. Nggak mungkin main di padding. Kalau pasamuan adung kayak gitu juga ada tertentunya. Jadi nggak tiap hari ini ya, maksudnya berburu atau sebagai burung sponsor juga tiap hari makan rusa gitu. Ada yang dari di sisi belakangnya Mbak, ini tambah yang di sana juga ada. Itu namanya selo tenteng gitu. Nah, tempat inilah yang dipakai untuk membawa hewan buruan tadi dari sebelah di sini. Kalau dilihat seperti yoni ya. Yoni dan memang ukurannya cenderung kecil. Kalau dibolak-balik kemarin gede banget. Waktu di rumah ada. Dulu selalu datang. Dan setelah di sini, disembelih di sini, ditaruh di mana atau diapakan gitu, hewan buruannya gitu. Hewan buruannya akhirnya dibagi-bagikan teman-teman. Dipurak, dibagi-bagikan. Dan di sebelah sini ada dua bangsal, namanya bangsal pamurakan. Nah itu tempat pembagian hewan. Kayak kalau kita mungkin di Dolata, hewan kurban kayak gitu, dibagi-bagikan ke muslim, tapi ini lebih ke abdi dalam, bentolak dalam kayak gitu. Jadi ini ada dua. Sering ya kita lihat sini ya, tapi enggak ya. Nah, ternyata namanya apa sih? Selotenek. Iya. Buat untuk mungkin nyembelih, menggal atau apa. Enggak mungkin main di padding. Kalau pasamuan adung kayak gitu juga ada tertentunya. Jadi enggak tiap hari ini ya, maksudnya berburu atau sebagai burung sponsor juga tiap hari makan rusa gitu. Burunya itu orang-orang ada yang dari hobi. Kan setelah dalam lalu ada bupati-bupati itu juga ada yang hobi ini kan berburu, makanya di Gua Sari itu namanya juga sering dipakai kontur tanahnya kan kayak gini ya. Yang di dekat Pedaringan ya. Ya, nah itu juga untuk kemah para bupati ketika ada bupati Sukowati, Sragen sampai datang ke sini mereka kemah di sana untuk berburu. Dan ini adalah salah satu pohon beringin. Salah satu ya, karena banyak sekali pohon beringin dan berpasang-pasangan gitu. Kalau di alun-alun di Keraton itu berpasang-pasangan. Ini waringin wok. Mungkin wong Jawa bilangnya wok gitu. Ini presentasi dari perempuan. Nah, yang di sana, di belakang kacamata-kacamata itu beringin jenggot. Presentasi dari laki-laki. Jadi, sana cowok, sini cewek. Selain itu di dalam juga ada nanti binator, ada jaya daru, dewan daru, dan sebagainya. Dan memang terkesan kayak gitu di filosofi di keraton itu pasti ada baik buruk, perempuan laki-laki, hitam putih, di kayak gitu ya. Nanti kita juga nemui beberapa yang bisa kita ceritakan untuk terkait filosofi. Ini dari ringin wok. Wok kalau orang Jawa bilangnya wok ya. Wok dari kata, maaf ya, ini nggak saru dari kata, mungkin dari kata gitu. Jadi, wok. Dan di sana, jenggot. Yang laki-laki. Mungkin dianggap pohon yang, ini ya, mengakar kuat, tapi tumbuhnya rimbun. Sampai ke kiri kanan dan dianggap sebagai pohon yang mengayomi. Kayak. Jadi, itulah yang diambil. Dari tahun ke tahun sih, Mataram Islam menggunakan itu. Dan sepertinya itu juga mengilhami beberapa partai politik di Indonesia itu. Juga aja. Ya. Partai yeah. P3. Ya, yeah, betul. Bukan ya.